Pesawat kertas mungkin merupakan mainan yang paling sering dimainkan oleh anak-anak di seluruh dunia. Namun, kali ini kita tidak hanya akan membuat pesawat kertas biasa, melainkan pesawat kertas yang dapat dikendalikan dengan remote control, RC, dan memiliki motor dan baterai. Menarik, bukan? Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat pesawat kertas RC sederhana dengan motor dan baterai. Pertama-tama, siapkan kertas yang cukup besar dan tahan air, serta lem tembak, gunting, dan alat pengukur. Pertama-tama, ikuti langkah-langkah dalam video untuk melipat kertas menjadi bentuk pesawat kertas yang sederhana. Kemudian, tambahkan motor ke pesawat kertas dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu, tambahkan baterai ke pesawat kertas dan sambungkan ke motor. Jangan lupa untuk menambahkan remote control untuk mengendalikan pesawat kertas ini. Setelah semua bagian telah terpasang dengan benar, saatnya melakukan uji coba terbang pesawat kertas RC Anda. Ikuti langkah-langkah dalam video dan perhatikan betul cara mengontrol pesawat kertas dengan remote control. Tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan, membuat pesawat kertas RC sederhana dengan motor dan baterai ini juga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan teknis Anda. Selamat mencoba!